Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video part 3 kawan, lanjutan dari video yang sebelumnya. Ini kunjungan kita ke suku Baduy. Suku Baduy tersebut merupakan Sunda Baduy, bahasa Baduy atau urang Kanekes, urang Cibeo, atau kadang hanya disebut suku Baduy. Terkadang tertulis secara tidak baku sebagai Baduy. Merupakan kelompok masyarakat adat Sunda di wilayah pedalaman, yaitu di daerah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Populasi mereka sekitar 26.000 orang. Mereka merupakan salah satu kelompok masyarakat yang tertutup dari dunia luar. Selain itu, mereka juga memiliki keyakinan atau sebut tabu untuk didokumentasikan, khususnya penduduk wilayah Baduy Dalam. Suku Baduy termasuk suku dari suku Sunda. Mereka dianggap sebagai masyarakat Sunda yang belum terpengaruh modernisasi, atau kelompok yang hampir sepenuhnya terasing dari dunia luar, yaitu Baduy Dalam. Masyarakat Baduy menolak istilah wisata atau pariwisata untuk mendeskripsikan kampung-kampung mereka sejak tahun 2007. Untuk mendeskripsikan wilayah mereka serta untuk menjaga kesakralan wilayah tersebut, masyarakat Baduy memperkenalkan istilah Saba Budaya Baduy yang bermakna adalah silaturahmi kebudayaan Baduy. Ini sekelumit keterangan yang kita dapat kawan. Ini adalah kami menuju arah pulang setelah kita sampai ke jembatan. Cuman sayang baterainya keburu habis kawan, jadi tidak sempat memvideokan jembatan dari bambu. Itu jembatan gantung. Mari kita lanjutkan kawan. Kawan, sebutan Baduy merupakan sebutan yang diberikan oleh penduduk luar kepada kelompok masyarakat tersebut. Berawal dari sebutan para peneliti dari Belanda yang agaknya mempersamakan mereka dengan kelompok Baduy Arab, yang merupakan masyarakat yang berpindah-pindah atau nomaden. Kemungkinan lain adalah karena adanya Sungai Baduy dan Gunung Baduy yang ada di bagian utara dari wilayah tersebut. Mereka sendiri lebih suka menyebut dirinya sebagai urang Kanekes atau orang Kanekes, sesuai dengan nama wilayah atau kampung mereka, atau sebutan yang mengacu pada nama kampung mereka seperti urang Cibeo Gama 1993 berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Merupakan yang tepat adalah Baduy, bukan Baduy. Suku Baduy bermukim di wilayah Desa Kanekes, Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pemukimannya terpusat di daerah aliran sungai pada Sungai Ciujung, yang termasuk dalam wilayah Cagar Budaya Pegunungan Kedeng. Pemukiman mereka tepat di Pegunungan Kedeng yang berjarak sekitar 40 km dari Kota Rangkas Bitung.
wilayah yang merupakan bagian dari pegunungan Kedeng dengan ketinggian sekitar 300-600 meter di permukaan laut. Mempunyai topografi berbukit dan bergelombang dengan kemiringan tanah rata-rata 45% yang merupakan tanah vulkanik di bagian utara, tanah endapan di bagian tengah, dan tanah campuran di bagian selatan. Demikian, terima kasih kawan atas perhatiannya.